Allah Akbar. Turun sini. Ya Allah. Orangnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum sahabat YouTube Panorama Siti Jawalu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rizkinya semakin lancar. Amin ya robbal alamin. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share biar Mimin tambah semangat lagi bikin video terbaru selanjutnya. Hai hai, ketemu lagi sama Mimin si jubir YouTube Panorama Siti Jawalu. Pembukaan video langsung terlihat satu unit truk CPO mengalami remblong dan menabrak tebing. Tangki truk bocor dan minyak metan yang dibawa truk tumpah sepanjang parit jalur Sitinjawau. Dari insiden ini tidak ada korban dan supir selamat. Namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
Sekarang Mimin berada di lokasi kecelakaan kedua. Kali ini truk batubara dari kota Jambi yang jadi korban remblong. Dan terjadi tabrakan beruntun antara sesama konvoi truk ini di Panorama 2 Sitinjau Lawi. Tabrakan beruntun ya, mengalami remblong. Copot kabin, copot. Konvoi dua unit truk raja diesel melintas taklukan tikungan ekstrim Sitinjau Lawi menuju kota Jambi untuk pengantaran pasak bumi. Thank you.
Oke, sampai di sini dulu video Mimin. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tunggu video terbaru selanjutnya. Akhir kata Mimin ucapkan banyak terima kasih dan wassalam.